Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Selain Ganjar, juga nampak beberapa perwakilan partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud di kediaman Megawati. Usai menghadiri sidang putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Selain Ganjar, nampak Sekjen PDIP Hasto Kristianto hingga Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang. Pertemuan berlangsung tertutup dan merupakan tanggapan putusan MK yang menolak gugatan tim Ganjar Mahfud terkait sengketa Pilpres 2024. Namun dipastikan, pertemuan itu dilakukan partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud untuk membahas langkah politik selanjutnya.